warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Sabit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi ini Reza baru saja mengeluarkan cover terbarunya, menyanyikan lagu judulnya adalah Denting. Jadi ini adalah video musik cover ya. Jadi setahu aku sih ini adalah lagu ciptaan dari Teh Melly Guslo juga. Tapi kalau sedikit kalau info tentang lagu ini sih aku kayaknya belum pernah dengar sih. Atau mungkin aku sudah pernah dengar tapi nggak tahu judulnya ya, bisa ada seperti itu gitu ya. Oke, karena ini baru saja rilis tadi siang jam 12. Tahu berlama-lama lagi kita langsung saja. 3, 2, 1, go! Videonya ngambil ala-ala konsep vintage retro gitu ya. Jadi berasa kayak ini lagu lama banget gitu. Sadarkan diriku dari lamunan panjang. Enak banget. Enak banget. Sejauh ini tuh gila sih, ini enak banget sih, merdu banget. Dan padahal ini tuh baru cuman diiringi sama keyboard doang loh ya, tapi suaranya Reza itu masuk aja gitu ke permainannya, meskipun cuma pakai instrumen musiknya keyboard doang sih. Gila. Ini aku rasa mungkin nggak tahu sih apakah ini lagu lama atau ini lagu yang baru diciptain sama Teh Melly, aku nggak tahu juga. Jadi kita lanjut saja. Sayang kau di mana, aku ingin bersama. Aku butuh semua untuk tepiskan rindu. Mungkinkah kau di sana merasa yang sama? Enak banget loh. Itu barusan tuh dia tuh masih main di nada rendah, tapi aduh enak banget, ngerti lagi udah. Jadi maksudnya itu adalah meskipun di nada rendahnya itu dia tetap ciri khasnya itu masih kelihatan terdengar, dan juga tentunya serak-serak basannya itu menyertai ya, membuat lagu ini tuh, itu tuh salah satu elemen yang terpenting sih. Kalau setiap Reza membawakan lagu itu maupun cover ataupun ngebawain lagu dia sendiri gitu, serak-serak bahasanya itu selalu menjadi ciri khas, dan intinya enak banget sih didengar. Jadi ada kan orang biasanya kalau serak-serak bahasanya itu kayak kalau didengar itu kayak agak mengganggu gitu kan. Tapi kalau di sini serak-serak bahasanya justru malah enak gitu, Reza yang ngebawainnya. Itu ciri khasnya Reza sih seperti itu ya. Berasa kayak ini gak sih nostalgia ke zaman-zaman waktu pas zaman masih 90-an, dan bener-bener kayak ngedengerin ini tuh tipe-tipe kayak ngedengerin lagunya almarhumah Nike Ardila ya. Jadi suaranya tuh ada di Reza gitu, untungnya sih suara almarhumah itu. Jadi buat para penggemarnya almarhumah, terus juga para yang rindu sama suaranya, bisa menikmati lagu ini tuh, bahkan mungkin bisa diputar berkali-kali nih ya lagu, padahal bukan lagunya almarhumah, tapi karena yang membawakannya suara almarhumah jadi berasa kayak lagu almarhumah gitu.
kita bakal nggak tahu kalau lagu ini itu sebenarnya entah itu lagu lama atau lagu yang memang dadakan diciptakan untuk di cover sama Reza, kita juga nggak tahu gitu ya. Suasana warna-warna musik videonya juga sengaja diambil itu konsepnya kayak vintage retro gitu, jadi itu kental banget sama aura-aura 90-an atau 90-an, jadi terkesannya kayak ini tuh lama banget dan seakan kayak musik yang mengenang gitu, memori gitu. Gila, ini padahal dia nadanya itu nggak terlalu banyak, melodinya nggak terlalu banyak gitu sih, nggak terlalu banyak diubah, nggak terlalu banyak yang aneh-aneh gitu, tapi dia karena ngebawainnya santai, terus juga suaranya memang cocok untuk lagu-lagu yang kayak gini, ya udah gitu, makanya jadi boom gitu, maksudnya orang pasti buat fansnya terutama pasti, dan buat orang yang lagi pingin ngedengerin lagu-lagu yang slow gitu pasti bakal suka sih ngedengerin lagu ini sih ya, aku rasa sih. Bakal dinaiki sama dia nadanya nih ya, bakal nggak tahu sih apakah ini bagian klimaks, apakah ini bagian akhir dan sekaligus bagian klimaks dari lagu ini, tapi yang jelas ini gambarnya kelihatan banget ini ala-ala zaman dulu banget, kenangannya semacam kenangan gitu, dan ini ada air hujan gitu di kaca ya, di sebuah kaca gitu. Dia kayak melihat keluar jendela yang ada tetesan air hujannya gitu, gerimis kayak gitu sih. Itu persis sama liriknya barusan kan, gila sih. Kepikiran sih ya kalau kata aku. Di malam ini kita menari dalam rindu yang indah. Oh. Oke, jadi ini komposernya Temeli langsung. Oke. Jadi itu dia lagunya barusan dan aku benar-benar benar-benar sebenarnya sih aku udah menduga sih kalau lagunya tuh bakal sedih dan bakal slow kayak gini. Tapi di sini tuh lagunya benar-benar mengedepankan rasa sih ya, kalau kata aku feel yang kayak gitu. Dan sesuai sama di musik videonya juga kan, hujan-hujanan, terus juga semacam kayak mengenang gitu kan ya, mengenang kesendirian, kesepiannya kayak gitu. Ditambah sama itu tadi dia melihat ke arah jendela yang di luarnya itu lagi ada hujan-hujan gitu kan, menandakan gitu. Dan sekaligus itu bener-bener menandai itu lagunya sedih, lagu ya kesepian, kesendirian kayak gitu sih. Jadi lebih kayak ke feel aja sih lagunya, tapi meskipun cover tapi tetap enak, dan di sini totalitas sih mereka bikin sekaligus musik videonya juga gitu ya. Oke, Panis, gitu deh si reaksi aku untuk Reza menyanyikan mengcover lagu Denting ciptaannya Temeli Guslow. Ini sekaligus musik video cover. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini, apalagi untuk versi Reza ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lehoy.